atau dapat diatasi, tapi belum dalam posisi aman. Karena apa? Masih terjadi pergerakan orang dan barang yang keluar masuk dari luar Kabupaten Karimun yang sangat rentan terpaparnya COVID-19. Oleh karena itu tentunya kita pemerintah daerah terus upaya, terus usaha, khususnya di pintu-pintu masuk, pelabuhan-pelabuhan masuk, terhadap orang dan barang kita kawal dengan baik. Untuk orang yang keluar dari Kabupaten Karimun juga diterapkan protokol kesehatan, harus mengambil surat sehat. Yang kita ingatkan biayanya kalau kita lakukan dengan rapid test, yaitu dengan surat kesehatan dari puskesmas yang pemeriksaannya juga sama dengan pemeriksaan orang apabila dikategorikan sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan. Sehingga surat keterangan itu alhamdulillah berlaku untuk di wilayah Kepri. Sementara orang yang datang dari luar Karimun, kita harapkan yang pertama mereka memiliki PCR. Yang kedua, kalau tidak memiliki PCR, swab test, mereka memiliki rapid test. Yang terakhir, baru kalau tidak memiliki itu, kita harapkan semua aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sehingga tidak terjadinya penutupan-penutupan perusahaan akibat terpaparnya COVID sehingga berentan untuk merumahkan bahkan untuk menyetop pekerjaan-pekerjaan sedang berlangsung saat ini. Dilaporkan bahwa di kawasan industri ini ada 91 perusahaan yang mendaftarkan atau yang terdaftar. Dari 91 perusahaan-perusahaan ini ada lebih kurang 5.300 karyawan yang bekerja di kawasan industri dari 7.508 seluruhnya yang ada di Kabupaten Karimun. Di mana tentunya dari yang dilaporkan tadi, untuk PHK dari seluruh perusahaan yang ada hanya 22 orang yang di PHK. Kemudian ada yang dirumahkan, itu dari sabkon-sabkon yang habis pekerjaannya ada 337, yang terbesar adalah dari dunia pariwisata yaitu hotel-hotel dan rumah makan. Tapi sekarang mereka sudah buka, hotel sudah buka, rumah makan sudah buka, restoran sudah buka. Mudah-mudahan angka ini akan terjadi pengurangan terhadap orang yang dirumahkan. Untuk itu validasi data saya mintakan agar Dinas Tenaga Kerja selalu update, agar setiap bulannya atau setiap seminggu sekali itu terus dapat kita pantau tentang masalah tenaga kerja yang ada saat ini. Pencanangan perusahaan tangguh COVID-19 tersebut memang Bapak Ibu tidak mudah bagi kami untuk tetap bertahan di suasana seperti ini. Apalagi saya dan rekan-rekan PMA tentu mempunyai kesulitan tersendiri karena investor kami asing, Pak, yang berbeda baik secara hukum maupun publik kebijakan publiknya berbeda dengan kita, ya. Jadi untuk meyakinkan mereka, kita juga punya trik-trik tersendiri dan alhamdulillah kami dan rekan-rekan di kawasan industri tetap bisa beroperasi, tetap konsisten memperkerjakan karyawan-karyawan kita, ya, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Anak-anak kita untuk sama manajemen karena tentu mereka belum rela untuk melepaskan ke kita. Jadi tetap Bapak Ibu tadi kami sebutkan kami bisa 1, 2, 3. Pemenang EcoCard pada bulan ini yaitu Bapak Budi Tantoso, Pengadilan dari PT KTA. Tri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe.